Halo adik-adik, dalam soal kali ini terdapat pertidaksamaan linier, yaitu soalnya adalah x ditambah setengah kali x kurang 10 ditambah sepertiga kali 2x tambah 15 lebih besar 65. Yang ditanyakan tentukan penyelesaiannya. Nah, kita coba jawab. Jadi, soalnya itu adalah x ditambah setengah dikali x kurang 10, lalu ditambah sepertiga dikali 2x tambah 15, kemudian lebih besar dari 65. Nah, selanjutnya kita akan menyederhanakan bentuk aljabar yang berada di ruas kiri, yaitu x ditambah setengah kali x itu sama dengan setengah x. Kemudian setengah kali min 10 adalah min 5 ditambah sepertiga kali 2x adalah 2 per 3x ditambah sepertiga kali 15 adalah 5. Lebih besar dari 65. Nah, di sini kita ada yang bisa kita coret ya, yaitu negatif 5 tambah 5 habis. Maka yang berada di ruas kiri ini tinggal x ditambah setengah x, lalu ditambah 2 per 3x. Kemudian, yang berada di ruas kanan tetap, yaitu lebih dari 65. Nah, agar tidak dalam bentuk pecahan lagi, maka kedua ruas ini sama-sama dibagi 6. 6 itu asalnya dari KPK 2 dan 3. Jadi penyebutnya kan 2 dan 3. Nah, KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6, maka kedua ruas kita kali 6. Sehingga hasilnya adalah x kali 6, 6x, ditambah setengah kali 6 adalah 3x, ditambah 2 per 3x kali 6 itu sama dengan 4x, lebih besar dari 65 dikali 6 itu sama dengan 390. Nah, tinggal kita jumlahkan. 6x tambah 3x tambah 4x sama dengan 13x. 13x lebih besar dari 390. Lalu untuk memperoleh nilai x-nya, berarti kedua ruas sama-sama dibagi dengan 13. Jadi 13x kita bagi 13, 390 juga kita bagi 13. Maka hasilnya adalah x lebih besar dari 30. Nah, inilah jawabannya ya. Penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah x lebih dari 30, optionnya yang C.